Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala al-anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah pada pagi yang cerah ini kita dapat bertemu melaksanakan kegiatan ibadah Muharram yang sesungguhnya di MBDA Nisra Esala, yang mana kegiatan ini setiap tahunnya dilaksanakan secara berturut-turut yang desa-desa lain belum tentu melaksanakannya. Selawat dan salam juga kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya kita yang selalu berselawat kepadanya mendapatkan syafaat daripada-Nya. Yang saya hormati Kepala MDDA Nisa di Salarang beserta dewan gurunya, yang saya hormati para dewan guru yang akan menilai kegiatan-kegiatan peserta yang akan diperlombakan, orang-orang tua kami dan anak kami sekalian. Sebagai koordinator MDDA Bidang Beras, saya mengucapkan selamat kepada segenap MDDA Anisa di Desa Lalang yang dapat melaksanakan kegiatan keagamaan khususnya dilaksanakan di lingkungan peserta sesama MDDA Anisa di Desa Lalang. Kegiatan ini salah satu adalah melatih anak untuk terampil, baik terampil bagi dirinya dan terampil juga untuk menjadi pemimpin yang akan datang. Kita tidak tahu generasi-generasi ke depan ini maunya jadi apa, karena kalau kita lihat secara global di Indonesia, kita adalah diawali kemerdekaan itu diawali daripada pejuang-pejuang Islam. Tapi pada hari ini yang timbul secara global Islamnya sangat terpojok. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada sebenarnya panitia yang melaksanakan kegiatan ini. Dengan kita melaksanakan tingkat MDPA, mungkin ini membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran atau ayat, mungkin kaligrafi dan sejenisnya atau juga nasihat. Tidak lain adalah niat yang kita menanamkan rasa cinta anak-anak kita kepada agama kita. Karena agama yang mereka cintai mudah-mudahan terus menerus sampai mereka dewasa. Apalagi kita ketahui anak-anak pada masa sekarang ini yang hari-hari ini adalah tidak jauh dari kampung. Ya, kalau kegiatannya itu untuk baik-baik, kita berharap dengan kegiatan-kegiatan ini salah satu mendukung anak-anak kita untuk cinta kepada kegiatan-kegiatan agama. Bukan masalah melaksanakan kegiatan ini karena ada unsur pamer dan sejenisnya, akan tetapi kita menanamkan jiwa anak-anak ini supaya terbiasa dengan kegiatan-kegiatan agama. Mereka tidak merasa asing, walaupun mereka tidak jam-jam sekolah, tapi mereka juga hadir ke sekolah. Karena kita dari sekarang adalah tidak lain menanamkan rasa cintanya kepada keagamaan. Kami minta juga kepada segenap orang tua siswa, jangan ada merasa sungkan-sungkan untuk masukkan anaknya sekolah di MDDA. Bukan hanya di desa dan semua desa yang ada di Kecamatan Benang Rasa,
penantian kami adalah membangun generasi-generasi muda yang dari sekarang kita tanamkan rasa cinta mereka. Dan kalau dapat setelah kita tambah dari Indonesia, masukkan mereka ke kepada seluruhnya supaya mereka bertambah cintanya kepada Indonesia tergantung. Dan sebagian kecil pada masa sekarang ini, pada tahun ajaran ini, ada juga SMP juga melaksanakan kegiatan keagamaan. Akan tetapi tidak hanya lokal. Contohnya di SMP Negeri 2 pada tahun ini dilaksanakan tahfiz hanya 2 lokal dari 7 lokal. Artinya kita tidak berharap hanya sedikit, tapi kalau kalau kita tidak menjalankan juang mereka dan sekarang kita perhatikan anak-anak kita untuk menghormati waktu waktunya untuk melaksanakan sholat pada umumnya mereka ini tidak biasa melaksanakan sholat dengan kemauan mereka. Sejak-jaknya dibiasakan dari sekarang walaupun kita posa-posanya menyuruh mereka, tapi kalau mudah-mudahan mereka menjadi kebiasaan. Dan pada hari ini mereka kita dengarkan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, menyanyikan lagu-lagu Islam dan menulis-nulis ayat-ayat Al-Quran. Diharapkan pendengaran mereka, mata mereka, perbuatan mereka terbiasa dengan ayat-ayat Al-Quran. Inilah harapan kami kepada orang-orang tua kami, masuklah anak-anaknya, jangan sampai anak-anaknya nyata harapkan ijazah di tingkat SMP. Memang ijazah di tingkat MDPA ini ada, tapi tidak bisa digunakan untuk masuk UTS atau masuk SMP. Mereka menunjukkan ijazahnya pernah belajar di tingkat MDPA, tapi tidak bisa semata-mata kita gunakan untuk masuk SMP dari jalan biaya. Namun itu inilah upaya kita supaya dari sejak ini mereka sudah diajarkan bacaan-bacaan Al-Quran, mereka sudah diajarkan cara bersuci dari mulai berwudu sampai berhadas besar. Kalau kita masukkan mereka di SMP, enggak ada satu contoh mereka jumpai badan di SMP. Untuk itu janganlah kita merasa kecil hati kalau anak masukkan ke MTS tidak ada yang jadi hanya berguna, tapi yang jadi mereka yang berguna adalah ilmu pengetahuan yang dicanangkan oleh guru kepada mereka. Itu adalah mengantarkan orang tuanya untuk dapat doa yang telah menerima maka sudah sampai dari sana. Inilah secara singkat yang dapat saya sampaikan. Dan saya mohon maaf apabila kita berkendaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.